Berikut peringatan dini cuaca ekstrim untuk 29 wilayah di Indonesia Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 29 wilayah. BMKG memprediksi 20 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Sementara itu, 7 wilayah lainnya diprediksi berpotensi turun hujan disertai petir sampai angin kencang, dan 2 wilayah yang berpotensi angin kencang. Simak peringatan dini cuaca ekstrim, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021, dikutip dari web.meteo.bmkg.go.id. Wilayah yang berpotensi angin kencang, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat petir hingga angin kencang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Gorontalo. Wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang, Aceh, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!